sana tu lah, orang video tu bukan kata senang. Diiringi paluan kompang, sama cantik dan sama padan, beriringan masuk ke dalam dewan adalah pasangan ayahanda dan bonda pengantin yang sigak lagi bergaya, yang cantik lagi menawan, yang berbahagia, Datuk Yahya Ejalil dan juga pasangannya, Datin Mahmudah Mat Ali. Juga diiringi dengan Datuk Sri Khalid Muhammad Jiwa serta pasangan sehidup sematinya, Datin Seri Siti Nurhaliza Tarubi. Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Saya ingin mempersilakan Al-Fadil Ustaz Aziz untuk memimpin bacaan selawat, dan seterusnya Al-Fadil Ustaz Ali untuk menyampaikan khutbah taklim. Diharapkan anda semua dapat berdiri ketika bacaan selawat berkumandang. Dipersilakan Al-Fadil Ustaz. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya perkawinan itu merupakan salah satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sikap menahan diri yang paling Allah sukai adalah menjaga kemaluan dan perut. Oh,
rasa mengisi berikan bumbu. Sebaliknya, tetapi tidak sedikit pula yang baik, sebagaimana tidak hadir di antara pasangan mempelai pada malam ini, namun lebih lagi ia menjadi lambang ketulusan kasih sayang di antara pihak pengurusan. Maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat. Hadis sahih. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan kasih dan kesuci.
Pada malam yang berbahagia ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk melahirkan rasa kesyukuran dan berbangga dewan ini menompang cahaya cinta dan kejayaan kamu berdua. Boleh saya mohon semuanya berdiri. Saya ingin mengumumkan anugerah serta pencapaian Datuk Siti Nurhaliza pada tahun 2014. Pada April 2014, Datin Sri Siti Nurhaliza telah dianugerahkan Icon Her World from Her World Magazine. Pada bulan yang sama, April 2014 juga, Icon Malaysia Book of Records from the Malaysia Book of Records. Pada bulan Oktober 2014, anugerah Planet Music Artis Wanita Terbaik. Pada bulan Oktober 2014, beliau telah dianugerahkan Anugerah Planet Music Lagu Malaysia Terbaik Lebih Indah. Pada bulan November 2014, Anugerah Malaysian Woman of Excellence Awards dianugerahkan kepada Datin Sri. Pada bulan yang sama, Datin Sri telah dianugerahkan oleh Jewels of the Muslim World Award. Jam, oh jam, anak pula beli budak tua.
hadir dalam hati. Ayo ni bujang, sudahlah mulai. Apa kono aja.
menjadi rasa mengisi berkatku. Agar aku bisa berdiri tegak dan segak bagai kau, laksmana Melayu. Lagi.
tua untuk direncis oleh ayahanda dan juga bonda pengantin iaitu Datuk Seri Khalid Mohd Jiwa serta Datin Seri Siti Nurhaliza Tarudin. Siapakah dia yang bertuah pasangan mempelai itu? Isteri yang tercinta Datin Seri Siti Nurhaliza dipersilakan untuk merencis. Pengantin lelaki segak bergaya, pengantin perempuan cantik menawan. Yang bakal direncis.
Seronok sangat. Nama saya Aslan Mikael. Panggil Mika. Mika, okay, Mika, berapa tahun? Saya baru 4 bulan. Baru berapa bulan je? 6 bulan. Okay, AM, PM eh? Betul ya. Okay, datang dengan siapa ni? Orang ni saya. Selfie dulu. Janganlah, okay. Kita buat cepat ya, soalan kita lama tunggu. Okay. Hai, saya Jepina. Panggil Mina. Lima tahun. 5 tahun? Okay, kebanyakan 5 tahun. Do, re, mi, fa, sol. Okey, kita nak dengar tepukan untuk kumpulan lelaki. Ini ramai lelaki, ramai perempuan. Okey, dan juga kumpulan perempuan. Macam sama. Sekali lagi ya. Okey, siapa rasa kumpulan lelaki boleh menang? Sila berikan tepukan. Okey, dan juga kumpulan wanita. Saya ingin menjemput Mr. Karen Sukaran dan juga isteri. Ha, ini yang bagi ucapan dari tu. Tiba-tiba gelas pecah belakang. Saya ingin memohon pasangan yang bertuah adalah Puan Bibi Maria serta suami kan? Puan Haji Saifi Azai serta isteri. Okey, Dato' Siti dan juga Dato' Seri Khalil Mama Jiwa serta Dato' Seri Siti Nohaliza Tanwik. Siapakah dia yang bertuah pasangan mempelai tu? Terima kasih pasangan mempelai. Bonok hidup. Okey, pasangan mempelai pertama adalah Puan Azilah Apel ya, yang bakal direnjis. Thank you.